Mau pergi ke Cileungsi, enakan naik apa ya? Ini Pak Hendra naik Wrangler kayaknya oke juga sih nih. Penampilan udah keren. Mobilnya kan masih keren juga nih. Apalagi badan gue juga udah bagus nih. Pak, harus yang bagus juga nih. Kayak lagi bingung gitu Pak, kenapa Pak? Gue lagi bingung, Rey. Kenapa tuh? Gue mau ke Cileungsi. Mau lihat mobil Mazda CX-5. Wow. Oh, jadi gue mau beli. Oke. Cuma ini kan perjalanannya agak jauh nih. Iya. Gue lagi pilih mobil nih. Udah keren begini, pakai mobil apa ya, Rey? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Saya sih ada rekomen nih, Pak. Mobil ini aja ya? Mobil ini, Pak. Gimana? Bagus sih, Pak. Gagah kayaknya. Review dong mobilnya dong. Udah di-review dong. Udah di-review. Apa? Naikin aja, Rey, ya? Apa? Naikin aja ya? Jangan yang ini, Pak. Mending kita naik ke Cileungsi. Naikin ini, coba. Kalau ini gimana nih? Ini. Lexus juga keren nih. Lexus sih keren juga sih. Sama-sama 2011. Iya sih, bener-bener. Kayak King Glory lagi panen mobil SUV ya. Betul-betul. Yang keren-keren ya. Banyak banget SUV-nya. Iya, SUV 2011 Lexus RX270. Situ ada Wrangler ya. Jeep Wrangler ya. Jeep Wrangler okay. 2011 juga. 2011 juga. Yang pasti sudah harganya udah bener-bener ramah di kantong, Rey. Waduh. Tapi gua enggak ngomongin harga. Enggak lah. Gua ngomongin soal gua mau keluar kota nih. Ke Cileungsi mau beli mobil. Apa naiknya ya? All New Sedona 2017. Enggak deh, Pak. Jangan ini, jangan Pak. Ya? Jangan ya. Mending kita ke Cileungsi sambil review mobil, Pak. Review mobil. Mobil apaan? Nih. Saya kasih lihat mau enggak, Pak? Ini ya. Oh, ini. Ini Hyundai Creta nih cocok nih. Baru masuk nih, Rey. Iya, Pak. Aduh. Waduh. Tapi ntar yang punyanya marah kan nih? Nah, enggak kita jual. Yang punyanya mana emang, Pak? Punyanya mana nih? Koko sini, Koko. Ya, kabur, Pak. Kabur dia. Kabur dia. Aduh. Apa naik yang mana, Rey? Naik yang ini aja, Rey. Apa nih? Ini gelap banget, Rey. Iya, biasa, Pak. Ini tempatnya detailingnya King Gallery ya. Nah, betul. Apa naik ini aja? Ini belum selesai, Pak. Masih keras. TRD Sportivo 2016. Benar. Jual. Tapi sebelum dijual, detailing dulu. Detailing dulu ya. Biar bagus. Iya, sebenarnya kita mau ngapain sih? Kita kan mau ke Cileungsi, Pak. Ya, sambil norak-norak stoknya King Gallery ya. Bener banget. Nah, gitu. Pak, itu. Kenapa setiap kita syuting ini, artis ini harus muncul ya? Nah, saya juga bingung, Pak. Saya juga heran. Iya. Tunggu. Apa naik ini aja nih? Ini. Jual Xenia X Manual 2019. Baru masuk lagi. Aduh. Ini aduh ngapain saya sih? Saya mau ke Cileungsi. Oh, mau ke Cileungsi mau ngapain kok? Mau lihat mobil Mazda CX-5 karena Mazda CX-5 kita jual, terjual semua. Ini. Iya. Iya dong, warna merah lagi kali ini. Mantap. Tapi saya bingung mau naik mobil apa ke sono? Naik mobil itu aja yang nyaman dipakai keluar kota. Apa itu mobil apa? Sini. Coba. Nih. Masuk ngomong lagi deh, diem aja. Kalau ngomong ngeselin. Oke, Anggi begitu kasih pilihan saya serak nih. Oh iya. Mobil semi MPV yang nyaman dipakai buat keluar kota ya. Nyaman dipakai, empuk ya kan. Pokoknya enak lah kalau perjalanan jauh. Oke deh. Ini mobil Honda Odyssey ya? Iya, betul. Ini susah loh pemirsa dapat barang ini. Iya. Dan kebetulan King Ari ready. Mumpung di tempat ya. Betul. Karena tadi customer Anggi datang tuh. Heeh. Ngeliatin apa sih? Enggak. Ya. Pengen wuling almas. Iya. Ya, RS 7 seater udah terjual. Pengen banget ya mobilnya. Iya, ngebet banget. Kita lagi cariin lagi. Kita lagi cari. Jadi pemirsa jangan sampai keduluan deh ya. Betul. Mumpung nih ready, belum ada yang punya. Kayak kata anak kita ya. Iya. Tuh kirimnya ke mana itu? Ke Palembang. Palembang. Tuh ya. Jadi mumpung masih ada, buruan datang kemari, pastikan Anda jadi pemilik mobilnya. Ya udah deh. Kayak gini aja ya, Cileungsi. Iya, yuk. Kita tinggalin kameramen yuk. Iya. Dong kok. Ya. Ya, saya naik dulu nih. Ya. Ajak kameramennya, nggak usah ya? Ajak lah, boleh lah. Ntar lah, kita jalan dulu aja. Udah, bye-bye kameramen. Apa itu? Apa lagi sih? Aduh, ikut dong saya. Ikut ya? Ya udah deh, kalau gitu. Like, comment, dan subscribe. YouTube channel kita di King Glory Channel. Whenever your heart is broken, don't ever forget your golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see clear. Okay, teman-teman semua. Udah mulai.
ini Gi. Udah lah kok, biar kita tuh gercep nih. Saya saking enak-enak mobil ini nggak lihat kamera udah standby. Gimik mulu. Enak nih mobil yang gitu. Betul. Honda Odyssey 2012. Iya, pilihan yang tepat ya kok buat kita bawa ke Cilengsi. Cilengsi. Barangnya susah sih, bisa dibilang ya. Betul. Barangnya jarang ada dan yang pasti ready di gallery. Betul. Buat pemirsa yang cari Odyssey, pengen mengulang kenangan indah bersama mantan ya, iya, atau bersama dengan waktu masa muda, buruan dateng. Betul. Karena barang yang kita punya benar-benar bagus. Betul. Saya sampai pangling benar-benar speechless ya. Betul. Ini mobil MPV atau mobil SUV sih nih? Iya, karena ini dia modelnya MPV tapi compact kok. Makanya apa mobil sedan? Rasanya rasa sedan ya. Iya, jadi betul. tiga wujud nih mobil. Iya, betul. Rasa dalam satu karakter. Betul. Rasa sedan dapat, rasa MPV dapat, rasa SUV juga dapat. Betul. Gitu loh. Berasa keren aja naik mobil Odyssey walaupun tahun 2012 ini. Iya. Oke, tapi bukan itu ya. Kita mau apa reviewnya begitu ya. Kita review kualitasnya dulu ya. Betul. Kita ulangin lagi nih mobil ini. Bagaimana kalau dimulai dari Anggi dulu di belakang? Silakan Anggi. Oke. Jadi Honda Odyssey yang kita punya ini untuk spesifikasinya dia tangan kedua, kilometernya 110.000, pajaknya bulan 9 2012, ini yang 2400cc ya. Nah, untuk kondisi eksterior interiornya ini masih original, masih bawaannya semua. Dan kalau menurut Anggi betul kata Koentra, walaupun ini wujudnya wujud mobil MPV compact, tapi rasa bawaannya itu suspensinya empuk banget dan rasanya rasa-rasa sedan ya, super nyaman. Nah, di belakang sendiri legroomnya cukup jauh dan headroomnya juga jauh. Dan di belakang sendiri ada kontrol AC-nya, ada blower AC sampai baris ketiga, jadi udah nggak khawatir kepanasan. Terus untuk di baris kedua ini bisa 3 orang sebetulnya, tapi kalau kalian mau fungsikan jadi 2 orang aja nggak apa-apa. Di bagian tengah ini bisa dijadiin table atau sandaran tangan. Ada 2 cup holder juga ya. Bisa gampang banget kalian adjust untuk di maju mundurinnya ya. Dan untuk kursinya juga ini nggak paten, jadi kalian bisa maju mundurin, bisa atur sesuka kalian juga ya. Nah, untuk akses ke baris ketiganya ini gampang, kalian tinggal majuin dulu kursi tengahnya, kalian bisa lewatin ke belakang situ. Terus di belakang juga bisa 2 orang, kursinya udah kulit joknya. Terus yang pasti masih bagus, nggak ada bau rokok sama sekali. Plafon juga masih bagus, nggak ada yang turun. Dan mobil ini juga sangat safety karena airbagnya di belakang aja ada 4. 4 airbag di belakang, di depan juga ada 4, jadi total ada 8 kok. Luar biasa banget, super safety banget. Jadi pas banget sih buat teman-teman pakai keluar daerah bareng family kalian, akan enjoy selama perjalanan. Apalagi sudah ada sunroof kayak gini, jadi kalaupun perjalanan jauh nggak akan apa bosen di jalan gitu loh, nggak akan mumet kayak gitu sih kok. Wah, interest banget. Ya, ya mobil ini pakai luar kota enak, pakai dalam kota enak. Betul. Buat stop and go juga enak. Dan bisa dibilang masih apa ya, timeless ya modelnya. Modelnya timeless. Betul, semi modern klasik lah ya, gitu loh. Ya, dan bisa dibilang adopsinya dari Civic yang model-model tahun 2008 ya kalau nggak salah. Betul, ya. Betul, yang SD ya. Ya, speedometernya ya. Apa sportinya benar-benar kental banget di mobil ini. Betul. Ya, kalau dari tadi saya nyetir, ini mobil mesinnya sehat banget nih. Iya. Nggak ada yang namanya jebakan metik. Iya. Karena bisa dibilang setiap mobil yang masuk di King Gallery itu benar-benar diverifikasi. Betul nggak? Diceknya itu sampai double check, sampai triple check malah. Betul banget ya. Dan yang pasti ini mobil siap jalan keluar kota, kemanapun juga siap. Betul. Ya, dan ini servisnya juga sangat terawat dan tidak pernah telat. Betul. Ya, bisa lihat dari interiornya. Interiornya masih, walaupun tahun 2012, interiornya masih apa ya, masih apik banget ya. Iya, apik. Nggak ada tuh apa tulisan yang hilang ya di sini ya. Dan bisa dibilang kaki-kakinya pun juga masih enak banget. Iya. Ya, oke. Masuk di bagian depan, nuansanya bisa dibilang nuansa sporty banget ya. Nuansa sporty. Dan memang mobil zaman dulu itu ada Twitter di depannya ya. Iya. Tapi zaman ada dulu juga sih ya, iya, masih modern juga. Masih ya. Model baru juga sama sih. Ada juga yang kayak ada Twitter gitu. Betul. Nah, tapi ada unsur-unsur luxury-nya sih kok, karena ada wood panelnya. Ada wood panel, betul sekali ya. Depan kita kupas tuntas ada 4 airbag dan juga ada kontrol apa? Ada kontrol audio. Ada cruise control. Ya, di bagian setirnya ada juga setir udah kulit ya. Betul. Ya, aneka ragam tombol di bagian depan untuk pengontrolan AC, untuk persneling itu ada di bagian depan. Betul. Enak banget, pas ngeplak banget di tangan gitu loh. Ya.
Dan untuk joknya sendiri sudah elektrik ya, Gi? Betul. Bagian supirnya jadi juga sudah kulit ya. Dan ini masih bawaan kulitnya dari tahun 2012, masih asli. Untuk spion sendiri retractable kiri kanan sudah otomatis ya, dan memang ini ODC keluaran 2012 yang memang belum pintunya sliding ya. Belum. Tapi pintu sliding itu keluarnya tahun berapa nggih kira-kira? 2014 ya. 13-14 ya. Kurang lebih lah ya. Tapi memang yang paling banyak cari memang ODC yang tipe ini. Iya. Dengan karena langka. Langka. ODC yang bagus itu jarang banget pemirsa dapetin. Ya, untuk bagian tengah sini konsol boxnya bisa dibilang cukup apa? Cukup banyak tempat buat naro ini ya. Cup holder. Cup holder. Taro minuman, taro barang-barang pun juga enak ya. Terus sama bagian depan sunroof pun juga bisa dibilang masih apa? Masih berfungsi. Iya, electricalnya masih bagus. Dengan baik ya. Oke. Ya, ini electricalnya tuh ya. Jadi buat ngadem ya, atau kalau belum mandi gitu ya. Boleh buka sunroof kalau lagi hujan gitu. Itu banjir semuanya sih kok. Nah, ini kira-kira mobil ini dibanderol harga mahal apa murah nih? Harganya murah banget, apalagi di King Gallery lagi ada promo DP-ingan. So, kalau teman-teman penasaran, mungkin kita bahas nanti di akhir video ya kok. Betul banget. Oke. Dan ini kita sedang menuju ke tempat customer-nya Anggi ya, yang mau jual mobil ya. Betul. Mobilnya apa dan seperti apa nanti lihat deh sekalian. Betul. Kita review mobil stay ini ya. Ya. Oke. Enjoy the trip kalau gitu. Bye bye. So guys, pasti teman-teman penasaran nih, kok bukannya review bagian eksteriornya sekalian harga malah kesini. Kita ini terdampar di kampung kecil. Alamatnya ini di Cibubur. Jadi karena memang perut kita semua keroncongan, jadi kita mau lanjut makan dulu sebelum kita bahas bagian eksterior dan bahas harganya. Nah, ini juga kita tempat makannya super homey. Terus lagi tempatnya enak, saung-saung gitu ya. Jadi kayak berasa di Sunda ini ya. Ini benar-benar kayaknya mungkin resto masakan Sunda. Nah, kita akan langsung makan dulu ngisi perut dan kita lihat yuk makannya seenak apa dan seberapa keseruan hari ini kita semua ya. Oke, stay tune, jangan kemana-mana dan enjoy to this video. Setelah tadi kita nunggu agak cukup lumayan dan ternyata makanan udah langsung datang. Ini makanannya banyak banget, tapi ini harganya worth it banget sih, sangat murah banget. Suasananya enak, adem, sejuk ya kan, walaupun gak ada AC tapi adem dan makanannya juga banyak banget. Nah, sekarang aku udah gak sabar pengen santap nih. Kuen Raju udah langsung makan, saking gak sabarnya. Kita akan cobain gimana rasanya ya, stay tune. Setelah tadi kenyang, akhirnya ini waktunya kita bahas ke bagian eksterior dari mobil Honda Odyssey yang kita punya ini ya. Kalau kalian lihat dari tampak luarnya, ini bodinya sangat compact banget. Kalian pasti nggak ekspektasi, kalian pasti berpikir ini mobilnya cuma 2 baris. Tapi mobil compact ini tuh bisa 3 baris guys, memang ada 3 baris ya. Jadi bisa 4, 5, 6, 6 orang, 6 sampai 7 orang ya. Mobilnya compact tapi kesan luas di dalam juga dapat banget karena ini agak lebar ya. Untuk bagian eksteriornya tampilannya sporty dan elegan. Dan ini masih original, bannya, velgnya masih bawaannya sendiri juga, dan dia menggunakan ban berukuran, kita lihat dulu, ring 17, spionnya udah spion sen, dan di bagian handle pinnya sudah chrome, bodinya pendek tapi lebar, oke, dan udah ada kaca filmnya juga teman-teman. Nah, ini untuk bagian belakangnya tampilannya sporty, udah ada list chrome-nya juga, udah ada rear parking kameranya, tampilan belakangnya asik banget juga ya teman-teman, masih original semuanya dan kondisinya masih bagus juga. Nah, sekarang kita tanya Koen Rayu bahas harganya sekalian nanti di akhir video mungkin, jadi stay tune, jangan kemana-mana. Waduh. Wah. Udah kenyang, udah review bagian luar, udah review bagian dalam. Betul. Kita ajak pemirsa dong. Iya, jalan-jalan. Jalan-jalan sambil beli mobil. Explore ya. Explore Cibubur. Udah nyampe nih Cilengsi ya. Iya. Ya, tadi makanannya luar biasa enak. Enak, nikmat banget ya. Luar biasa. Buat para pemirsa yang berada di Cilengsi, boleh tuh kemana tadi tempatnya? Kota kecil. Kota kecil. Kampung kecil. Kampung kecil namanya.
Jadi ya, kalau misalkan kalian mumet nih sama kemacetan ibu kota, mampir ke sini, makan di situ enak banget. Jadi kayak mumet-mumet kita tuh hilang, kita, adem kita gitu. Kita sih nggak di-endorse ya. Iya, tapi ini kita real. Real ya. Siapa tahu next time di-endorse. Betul. Nah, inilah enaknya ya, dunia ya. Di otomotif. Iya. Sambil jalan, makan, full entertain ya. Bisnis juga, ya, gitu. Oke deh, apa lagi? Udah pokoknya saksiin keseruan kita hari ini ya, jangan kemana. Ya, lihat dulu, lihat mobil dulu, baru kita kasih harga ya. Iya, betul. Mau tau harganya berapa, pokoknya kita akan kasih diskon habis-habisan. Stay tuned di King Gallery Channel. Daripada ternak mobil, ternak lele nih. Satu gini aja, satu ribuan biji nih. Pak, ngapain pak? Gue lagi mikir ya kan. Gue ternakin mobil, ya 50 biji, udah puluhan miliar. Ternakin lele, ribuan biji cuman 10 juta paling. Tontonan. Kayak bakal kita review lele aja deh. Jadi ntar kita bikin King Lele. King Lele nanti, iya. Terbesar. Terbesar. Di sini masih banyak pemainnya lagi. Gila deh. Ini lele. Ini banyak. Ternak lele siapa, Pak? Kita review lele aja deh. Mau review lele nih? Iya. Widi. Lele Dumbo. Oke, kita sudah di tempat apa customer King Gallery tentunya ya. Widi. Yang ngejual mobil Mazda CX-5 dan membuktikan. Widi. Mobil yang kita dapat langsung dari pemakai langsung. Wih, mantap. Tadi ya. Coba kita interview yang punya yuk. Ya. Kok interview bentar kok? Sebentar aja kok. Kok buat membuktikan kok ke para pemirsa. Ya. Ini mobil punya kok bukan? Punya saya. Beli dari baru atau bekas kok? Beli baru. Dari baru pemirsa. Jadi tangan bukan mobil baru. Bekas, tangan pertama dari baru. Nah, mau tahu speknya nanti seperti apa? Bagusnya seperti apa? Nanti di review enggak, Re? Betul. Ya, oke. Okay. Dan yang pasti rekord nggak kok mobilnya? Rekord bom. Di mana kok servisnya kok? Di Puri. Mazda Puri. Puri Indah. Ya lihat tuh bukan saya yang ngomong, yang punyanya yang ngomong langsung. Ya, oke kok, tinggi kok. Oke. Okay. Ya, itu dia. Oke. Okay. Ya Mazda CX-5 Elite nih ya, tahun 2018 akan review nanti. Wih. Dan pemirsa berkesempatan melihat langsung kita beli langsung dari pemakai. Wow. Bukan dari lelang. Itu dia. Betul, itu dia. Pak, ngomong-ngomong itulah, Pak. Itulah bagusnya mobil King Gallery. Ih, tadi kan kita udah beli mobil Pak. Iya. Terus kan tadi ada salah satu scene yang belum kita sebut nih Pak. Harganya Pak, mobil yang abu-abu ini. Oh, harga, kita panggil ahlinya harga. Widi, ya. Diketok dulu ya. Ketok dulu dong. Widi. Harganya berapa, Nggi? Ini buka aja kali ya, biar enak. Oke, buka aja deh, Hai teman-teman. Ketupin perut saya juga sih. No. Oke. Oke. Langsung aja, Nggi. Honda Odyssey 2012 ini dibanderol harga berapa, Nggi? Nah, Honda Odyssey 2.4 Grey 2012 tangan kedua kilometernya 110.000 pajak bulan 9 dibanderol dengan harga kredit di 219 juta. Dengan simulasi kredit total DP-nya di 40 juta, angsurannya 6.511.000 selama 4 tahun kombinasi. Jual. Oke, mau diskon kali kok. Murah banget tuh ya. Iya, udah. Udah yang kasih diskon aja lah, saya approve diskon aja. Diskon. Gimana kalau dari 40 juta potong setengahnya deh? Berapa? 20 juta gitu. 20 juta bawa pulang Honda Odyssey tahun 2012. Wow, menarik banget sih jujur. Menurut saya mah, yang penting cepat laku aja. Iya, udah. Betul. Biar pemirsa King Gallery Channel juga seneng. Iya, betul. Karena mobil masuk terus tuh ya. Iya, masuk lagi, berganti lagi, pembelinya ada lagi. Betul. Jadi sebelum mobil yang kalian impikan keduluan sama orang, langsung aja diangkut yuk. Ya, biasanya kalau udah nggak ada baru nyari ya? Iya, betul. Mumpung masih ada, datang kemari pemirsa. Betul. Oke deh, sekian dari kami berdua. Mohon maaf apabila salah kata. Tonton terus King Gallery Channel tentunya, karena diskonnya berbeda dengan marketplace ya? Betul. Oke deh, kita mau pulang ke Jakarta lagi ya? Iya dong. Dari Cilengsi, tadi saya ngomong kemari, saya mau main bisnis... Ikan. Ikan lele lah nantilah. Iya, boleh. Biar makan lele, terus King kita tiap hari. King Lele. Tuh tadi si Ray juga bilang King Lele. Oke deh, okay. Like, comment, dan subscribe. YouTube channel kita di King Gallery Channel.